Loh, kalaupun emang saya punya hubungan dengan Mas Agus, emangnya kenapa? Kan rencana Tuhan gak ada yang tahu. Awalnya sih memang project hanya sebuah lagu, tapi makin kesini kan itu privacy masing-masing ya. Jadi tergantung semuanya yang mau menilai saya punya hubungan ataupun enggaknya dengan Mas Agus gitu. Kalaupun memang iya dengan aku punya hubungan sama Mas Agus, kenapa gitu loh? Kan rencana Tuhan kita nggak ada yang tahu ya kan? Oh, kalau sampai ke situ enggak ya, aku enggak punya niatan untuk sampai ke situ. Itu sih tergantung pandangan semuanya aja gitu. Tapi kalau sampai ke situ aku enggak. Pada intinya yang tahu cuman aku, Mas Agus, dan Tuhan yang tahu. Untuk soal albumku ini, semuanya diciptakan sama Mas Agus, tapi ada satu lagu itu aku yang nyiptain sendiri. Tapi selebihnya 9 lagunya itu Mas Agus yang nyiptain semua. Hubungan aku sama Mas Agus baik-baik aja sampai saat ini. Emangnya kenapa? Mas Agus jalan berdua bareng sama Diana Vanessa ya. Itu mengenai soal projectnya, mungkin ya soal projectnya si Diana Vanessa kan dia juga kemarin baru ini tuh ya, baru rilis kan, rilis single perdananya dia. Dia cemburu gimana? Yang gak cemburu lah, orang Mas Agus ini jalan bareng dengan Diana Vanessa ini kan untuk projectnya dia di musik. Kalau misalnya cemburu, ya enggak lah, masa aku cemburu? Cemburu soal apa? Gak ada, aku gak ada cemburu kok sama Mas Agus. Aku percaya sama Mas Agus kok. Orang mereka berdua ini emang deket sebatas ya, apa? Yang aku tahu dia, mereka mendekat. Apa? Foto mesra. Maksudnya Mas Agus foto mesra sama Diana. Itu aku nggak tahu ya. Aku malah nggak tahu soal itu. Yang aku tahu ya, yang projectnya si Diana Vanessa ini aku tahu. Cuman kalau untuk apa, untuk foto mesra-mesra itu sama Diana Vanessa, aku nggak tahu tuh. Nggak tahu beritanya, nggak tahu fotonya gimana.